nyangka sama dia. Lu doang kayaknya dah. Tahu, asal aja lu nuduh orang. Ye, namanya juga detektif, ya harus punya misi lah. Misi sih misi, tapi lihat dulu targetnya monyong. Ih, udah. Sekarang kita harus cari tahu siapa pelakunya. Mau kemana lagi, nah? Kita gak punya saksi. Ada satu benda yang bisa mengungkap semua kejadian secara detail. Apa itu? CCTV. Iya, itulah pokoknya. Kita cari benda itu di sekitaran lokasi kejadian. Alhasil, kita akan dipermudah dalam menyelesaikan kasus. Oke. Gas, itu CCTV-nya bukan? Mana? Itu tuh, sini deh elunya. Oke, Yot, selamat. Lu berhasil ngeluarin bapak lu dari penjara. Makasih, nak. Kita apain, nak, CCTV-nya? Dijual, Esda. Ya, dilihatlah rekamannya. Tanggal berapa kejadiannya. Nanti kita tinggal minta sama pemilik CCTV-nya. Ntar dulu, nak. Alangkah baiknya kita cek dulu kabelnya. Siapa tahu CCTV-nya nggak aktif. Karena kabelnya digunting sama si pelaku. Bener, dicek dulu. Iya juga, ya. Oke, kalau gitu kita harus cari tangga buat ngecek CCTV-nya. Waduh, siapa yang mau minjemin, nak? Iya, nak. Yang ada kita diomelin sama orang kalau ketahuan naik-naik begini. Yaudah, oke. Sesuai nama geng kita, yaitu geng Porji, yang jika diartikan dalam bahasa Yunani, artinya sinyal. Sinyal Porji adalah sinyal paling terkuat di antara sinyal-sinyal lainnya. Jadi, kita mampu menjunjung tinggi area-area yang berada di atas sekalipun. Maksa banget! Udah, gas! Waduh, gawat. Kenapa, nak? Aduh, jangan lama-lama, nak. Iya, baru juga nyampe. Aduh, nak, gak ada cara lain apa? Sakit banget ini. Udah sih, pada lebay amat. Kagak pegel begini doang, nak. Ya lu enak nahan si Kona doang, kampret. Lah gua nahan 3 orang. Iya juga ya. Shhh, diam. Waduh, bolong apa ini? Gecek goblok. Tahu, lu ngapain sih? Kita udah gak kuat. Tahu nak, lu ngapain monyong? Nah, jangan sampai gue jatohin ya. Waduh. Lihat tato patua itu gak? Kagak bos. Ah lu, kenapa emang bos? Kok tatonya pudar ya? Masa? Iya, gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Waduh, jangan-jangan itu tato palsu bos. Iya benar bos, jangan-jangan dia cuma pengen ditakutin sama orang-orang. Iya, makanya dia bawa-bawa gambar geng mata iblis. Bisa jadi. Terus gimana bos? Ayo kita selidiki dia. Ayo bos. Tuh, lu lihat sendiri kan? Iya juga ya. Wah, ngelunjak ini orang tua. Belum pernah ditumbuk kali ya. Lihat aja, dia harus gua kasih pelajaran. Waduh, dia pergi bos. Ayo, kita ikutin.